Kita awali informasi pertama, pemirsa, cegah penyebaran COVID-19. Puluhan petugas kepolisian dan pihak kesehatan membagikan masker secara gratis kepada pengunjung di Kompleks Pasar Tasiu Kabupaten Mamuju. Dengan pemberian masker ini, diharapkan pengunjung pasar tetap patuh terhadap aturan protokol kesehatan. Pengunjung, agar kita tetap mentaati protokol kesehatan. Personel Polsek Rural Kaluku bekerjasama dengan Puskesmas Tampa Padang membagikan masker kepada para pengunjung di Kompleks Pasar Tasiu. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19 sekaligus pelaksanaan patroli cipta kondisi agar situasi kondusif menjelang dan pasca Hari Raya Idul Fitri 1942 Hijriah. Dalam patroli tersebut, petugas kepolisian mendatangi satu persatu pedagang dan pengunjung yang berada di sekitar pasar untuk memberikan masker secara gratis. Selain itu, seluruh pengunjung pasar juga dihimbau agar selalu memakai masker saat beraktivitas dengan harapan masyarakat bisa terhindar dari virus corona. Melalui pembagian masker tersebut, diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, iNews melaporkan.